Pemda atau yang mewakili kepala. Ya, pemirsa, Wakil Wali Kota Langsa Dr. Haji Marzuki Hamid MM meresmikan rumah produksi terasi di Kampung Lukbani, Kecamatan Langsa Barat. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Langsa mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian rumah produksi terasi tersebut. Dan diharapkan setelah peresmian, rumah tersebut bisa berkontribusi dan bermanfaat untuk ekonomi masyarakat. Sudah peresmian rumah terasi dan safety tank bio di rumah produk terasi Kampung Lukbani, Kecamatan Langsa Barat. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, pemerintah Kota Langsa beserta segenap jajarannya yang mengucapkan selamat dan sukses atas telah terima kegiatan BPM tahun anggaran 2020 dan peresmian rumah terasi dan safety tank bio di rumah produk terasi Kampung Lukbani, Kecamatan Langsa Barat. Semoga dengan serah terima ini benar-benar bisa berkontribusi dan bermanfaat untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Lukbani pada masa yang akan datang. Di samping itu, Kepala Desa Kampung Lukbani mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Langsa, juga kepada Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku yang dibangun oleh pemerintah tahun 2020. Hari ini, Pak, sudah dilaksanakan, waktu sudah dikerjakan 100% kegiatannya dari pihak Kotaku, dan juga yang terima kasih juga kepada pihak rekan Kotaku Kota Langsa yang sudah mendukung juga kegiatan rumah produksi terasi. Serta peresmian dengan menandatangani dan potong pita, Marzuki Hamid dan unsur Forkopimda lainnya melakukan makan bersama dan mencicipi terasi buatan Lukbani asli. Dari Kota Langsa, Natari TV mengabarkan.